Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan. Oke guys, sekarang gua mau jalan keluar, mau naik Grab ke Setulang Laut. Inilah suasana jam 4 lewat lah. 4 lewat, jam 5, jam berapa ya? Jam 5 lewat lah. Tapi sepertinya terlalu pagi atau gimana? Ya, tapi inilah kondisi di sini seperti ini, guys. Bawan-bawan. Ini bag. Ini 3 bag lah gue bawa, guys, hari ini. Posisi gue sekarang ada di Larkin. Bus station yang ada di Johor Bahru. Inilah suasananya, guys. Gue sekarang mau naik ke atas. Tapi sepertinya liftnya mati nih, guys. Weh, liftnya mati lagi. Wadaw, liftnya mati, guys. Angkat nih koper. Oke. Wow, beratnya, guys. Mau naik lift nih, guys, nih. Koper segede gini. Wow. Ayo. Gila nih lift mati. Wah, koper berat banget. Sepi banget sini. Di atas nih nggak ada orang. Ini di bawah. Jadi gue sendiri aja nih, guys, di sini lagi sholat nih, sholat subuh kalau nggak salah. Oke, guys, gue mau pesan Grab dulu ya. Lebih hemat daripada naik taksi. Kalau naik taksi itu, guys, mahal. Kurang lebih duit Indonesia 100.000. Tapi kalau naik Grab, lu bisa bayar cuma 30.000. Ya lumayan ya kan, jauh lah, guys, 3 kali lipat. Jadi gue makanya punya aplikasi Grab. Grab tuh boleh dipakai di luar negeri, di dalam negeri juga boleh dipakai. Oke, guys, stay tune terus ya. Guys, sekarang gue sedang berada di Johor Bahru, yaitu Pelabuhan Setulang Laut. Nah, sekarang gue sedang mengantri untuk membeli tiket. Dan di luar prediksi gue, guys, ternyata banyak banget orang di sini. Sampai gila, antrinya itu, guys, panjang banget. Gue di sini udah berdiri dari jam 6 lewat.
Nah sekarang ini udah jam 8, tapi gue juga belum dapat tiket. Nah gue mau perginya itu ke Batam lah, Batam Center. Tapi belum ada yang bergerak lah, bergerak, cuman ya lambat banget guys bergeraknya. Gue sampai pegel kaki gue guys. Tapi mau gimana lagi? Ini semua orang Indonesia pada pulang. Karena memang PM-nya negara Malaysia kan sudah bilang bahwasanya hari ini adalah hari terakhir lah lockdown. Nah itulah. Jadi kita harus segera pulang lah guys. Takut nanti terjadi apa-apa atau yang gimana lagi lah. Oke guys, stay tune terus ya. Sekarang gue baru nyampe di pelabuhan kota Batam. Nah itulah penumpang yang baru pulang dari Malaysia. Banyak banget kan guys yang baru pada pulang. Karena memang Malaysia sudah lockdown, jadi WNI harus segera dipulangkan.
tapi kalau orang Malaysia memang nggak bisa keluar, masuk juga nggak bisa. Rame banget, say, orang WNI pulang. Oke, di sini nggak bisa lagi ngambil gambar atau video, guys. Stay tune ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan.